Selamat pagi ya, anak-anak Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Luar biasa Allahu Akbar Yes Dan Sebelum memulai pelajaran Marilah kita berdoa Terlebih dahulu Ayo angkat tangannya Bismillahirrahmanirrahim Rodi tu billahi robba wa bil islamidina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidni ilma wa fahma amin ya rabbal alamin Si Upin makan ayam goreng, cakep Eh, si Ivinnya gak kebagian. Hari ini Bu Iza akan mendongeng tentang petualangan tiga sekawan ke negeri vegetarian. Nah, ini dia anak-anak ibu, tunjukkan ya ceritanya. Ini dia ceritanya tentang petualangan tiga sekawan ke negeri vegetarian. sebelumnya ibu akan menjelaskan tentang siapa saja sih tokohnya Yang pertama ada Azi Selanjutnya ada Aira Dan Ais Ada Mama Ada Tuan Keret, Ada Rakyat Vegetaria Ada eh, Pengawal Jagung Pengawal Timun dan yang paling penting adalah Ratu Onion, supaya anak-anak tidak tambah penasaran, ibu akan langsung menceritakan petualangan tiga sekawan ke negeri Vegetaria. Pada suatu hari, ada tiga orang anak kembar yang sangat lucu dan pintar, mereka adalah Aira. Azi dan Ais. Di antara mereka bertiga, Airlah yang paling tua meskipun hanya selisih 5 menit dari kedua adiknya, yaitu Azi dan Ais yang terlahir paling akhir alias si bungsu. Mereka selalu bermain dan belajar bersama-sama. Aira, Azi, Ais, waktunya makan siang. Jangan lupa cuci tangan terlebih dahulu ya sebelum makan, kata sang mama. Ya mama, jawab mereka serempak. Mereka kompak menghentikan permainannya lalu mencuci tangan mereka seperti yang ada di gambar ini. Dan setelah selesai, mereka melangkah menuju ruang makan. Saat sampai di ruang makan, Ais mencium aroma makanan yang ia tidak sukai, yaitu sup sayur. Ais menutup hidungnya dan ia menggeleng-gelengkan kepalanya, tanda ia tidak suka dengan makanan yang dihidangkan oleh mamanya. Melihat Ais dengan muka cemberutnya, Aira pun bertanya, Kamu kenapa Ais? Tanya Aira. Aku tidak suka sup sayur, kata Ais dengan cemberut. Loh kenapa? Tanya Aira. Rasanya gak enak, kata Ais. Eh, enak kok, ah cemen kamu, kata Azi dengan nada meremehkan. Kamu kan juga tidak suka makan wortel kata Ais cemberut. Sudah-sudah, jangan bertengkar. Lerai Aira. Loh, kok Makanannya belum dimakan. Sini, Mama ambilin kata sang mama. Mama pun menuangkan sup sayur tersebut dan membagikannya ke mereka bertiga. Aira makan dengan lahap, begitu pun Aziz. Sedangkan ais hanya diam. Tak menyentuh makanannya sama sekali. Kok Ais gak makan? Tanya sang mama. Ais gak suka makan sayur, Mama. Kata Ais. Mama menghela nafas. Ia memaklumi jika anak bungsunya itu memang tidak suka makan sayur. Terbersit di kepala sang mama. Ia pun mencari cara agar si Ais mau makan sayur. Sang Mama akhirnya menceritakan tentang petualangan tiga sekawan ke negeri vegetaria. Pada zaman dahulu, kata Sang Mama, hiduplah suatu negeri bernama negeri vegetaria. Negeri vegetaria memiliki istana yang besar dan megah yang dipimpin oleh seorang ratu bernama Ratu Onion. Ia, ratu yang sombong dan serakah, akan kekuasaan. Ia berniat untuk menyerang dunia manusia untuk memperluas daerah kekuasaannya. Selain itu, ratu Onion sangat membenci manusia karena selama ini manusia sudah memperlakukan sayur-sayuran dengan semena-mena. Hahaha, <endpoint -ppyaciones> <manyos bemil wanted> <amas> saya akan menjadi ratu yang paling kuat kita akan menyerang manusia kata Ratu Onion baik Ratu jawab prajurit bersamaan saya tidak suka melihat manusia yang membuang-buang sayuran kenapa hanya nasi dan lauk pauk saja yang mereka makan selalu saja menolong sayuran kata Ratu Onion apa yang akan kita lakukan sekarang Ratu? tanya prajurit kita akan menghasut seluruh rakyat vegetarian agar menyerang dunia manusia kata ratu onion dulu sewaktu kecil ratu onion pernah bermain ke dunia manusia bersama sahabatnya yakni Tuan Geret. Saat di dunia manusia, Tuan Geret ditangkap oleh seorang manusia dan dibawa ke rumahnya. Tanpa seorang pun yang tahu, Ratu Onion mengikuti seseorang tadi hingga ke rumahnya di sana tepatnya di sebuah dapur Ratu Onion melihat sahabatnya Tuan Kerat hendak dipotong-potong oleh manusia Sejak saat itu Ratu Onion mulai membenci manusia sifatnya pun mulai berubah menjadi ratu yang sombong dan serakah akan kekuasaan dengan rencana yang saya buat, perlahan-lahan rakyat vegetaria akan membenci manusia dan dendamku selama ini akan terbalaskan. Hahaha, <laughs> kata Ratu Onion. Di tempat lain, tepatnya di tengah hutan belantara, kesatria Aira, kesatria Aji, dan kesatria Ais tengah melanjutkan perjalanan mereka ke negeri Vegetaria untuk menggagalkan rencana jahat dari Ratu Onion. Di tengah hutan, kesatria Asi, kesatria Aira, dan kesatria Ais tidak sengaja melihat seorang wortel yang tengah terluka. Tiga kesatria, yakni Aira, Azi, dan Ais, membantu untuk mengobati luka seorang wolfel tak itu. Terima kasih telah menolongku. Perkenalkan, namaku Tuan Geret. Kata Tuan Geret, nama saya Ais dan ini kedua kakakku Azi dan Aira. Kata Kesatria Ais sambil memperkenalkan diri. Kami hendak ke negeri vegetaria untuk menggagalkan rencana jahat dari Ratu Anion. Jelas Azi kalian bertiga adalah orang baik, maka izinkan aku untuk membantu kalian, kata Tuan Keret. Baiklah, ucap kesatria Aira, Azi, dan Ais secara bersamaan. Sesampainya di istana, kesatria Aira, kesatria Azi, dan kesatria Ais, serta Tuan Keret mencoba untuk menjelaskan kepada rakyat vegetarian bahwa mereka telah terhasut oleh omongan Ratu Onion. Setiap kali menjelaskan kebenaran yang ada, rakyat vegetarian selalu menolak dan berkata, "Kamu pembohong. Aku tidak percaya." Kata rakyat vegetarian. Dengan penuh kesabaran, akhirnya rencana untuk menggagalkan niat jahat Ratu Onion untuk menyerang dunia manusia gagal. Rakyat vegetaria kini tengah berkumpul di depan istana sambil berseru. Ratu Onion pembohong, ratu picik dan serakah, kata rakyat vegetaria. Mendengar rencananya gagal, Ratu Onion sangat marah. Tiga sekawan bersama Tuan Keret memasuki istana dan menemui Ratu Onion. Dan betapa terkejutnya Ratu Onion saat melihat Tuan Keret. Sahabatnya yang masih hidup ternyata Tuan Keret pun menjelaskan kejadian yang sebenarnya kepada Ratu Onion. "Aku tahu kamu adalah ratu yang baik." tidak sombong dan serakah seperti saat ini. Kau hanya salah paham, jelas Tuan Keret. Jadi selama ini saya salah paham. Oh, saya sangat menyesali perbuatan saya. Kata Ratu He Ger kata Ratu Onion sambil menangis. Akhirnya Ratu Onion membatalkan rencananya untuk menyerang manusia. Dan Rakyat vegetarian pun hidup dengan aman dan damai karena tugas mereka sudah selesai mereka para kesatria aira kesatria azi dan kesatria ais um, pun kembali ke dunia mereka yakni dunia manusia dadah selamat tinggal kata kesatria aira Kesatria Azi dan Kesatria Ais Dadah kata rakyat Vegetaria Setelah mendengar cerita dari Sang Mama Hati Ais Tersentuh Akhirnya Ais Mau memakan sayuran Dan perlahan-lahan menyukainya Begitupun dengan Aziz. Setelah mendengar cerita sang mama, ia pun tidak lagi takut untuk makan sayur wortel. Alhamdulillah, kenyangnya kata "aira" "azi" dan "ais" setelah ketiganya selesai menyantap sup sayur buatan mama mereka. Alhamdulillah, senangnya lihat anak-anak mama suka makan sayur. Gimana? Kalau sore nanti kita ke pasar. Kalian ikut Mama belanja sayur. Mau Ma jawab Aira, Azi dan Aris kompak. Bagus. Nanti kita ma ketika mau keluar jangan lupa pakai masker, jaga jarak dan membawa hand sanitizer agar tidak terpapar virus corona ya kata sang mama. Iya ma, siap. Jawab Azi, Ais, dan Aira Kopa. Jadi anak-anak, dari cerita tadi, diharapkan jadilah anak yang baik hati. Jangan sombong ataupun serakah, karena hal itu akan merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Diharapkan dengan adanya dongeng ini, anak tambah suka makan sayur dan bisa menerapkan tiga prokes seperti yang dilakukan oleh Aira, Azi dan Ais dengan mencuci tangan, menjaga jarak dan tentunya memakai masker ketika hendak pergi keluar agar tidak terpapar oleh virus corona. Baik, itu tadi cerita dari ibu Kurang lebih nyaman maaf Mari sama-sama membaca hamdalah Alhamdulillah Alamin See you